on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Nasib miris Lionel Messi. Memiliki nama besar nyatanya tak mampu menyelamatkan Lionel Messi dari hujan kritik. Setelah dicemooh fans timnya sendiri, PSG, dia dikabarkan ditolak oleh penggemar Barcelona. Lionel Messi kembali menjadi sorotan saat PSG menghancurkan Bordeaux 3-0 dalam lanjutan Ligue 1 pada Minggu malam. Sorotan ditujukan kepada Lionel Messi bukan karena kehebatannya di lapangan, melainkan sebaliknya. Fans PSG mencemooh La Pulga di Stadion Parc Saint-Prince, Paris. Jurnalis Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa fans PSG menyoraki Lionel Messi akibat penampilan buruknya di Liga Champions. Sebelum laga ini, PSG tersingkir di babak 16 besar Liga Champions setelah kalah agregat 2-3 dari Real Madrid. Di leg kedua di Stadion Santiago Bernabeu, PSG kalah 1-3 dan disempat unggul lebih dulu, dan Lionel Messi tidak bisa berbuat banyak dalam laga itu. Terkini, Lionel Messi yang dilaporkan dari Spanyol, Gerard Romero, berencana kembali ke Barcelona. Namun, mendapatkan penolakan dari fans tim Catalan. Hal ini dilaporkan Barca Universal dalam laporannya. Kanal televisi itu melakukan survei kepada fans Barcelona di luar Camp Nou. Banyak dari mereka yang menolak kembalinya Lionel Messi. Menurut survei yang dilakukan dengan fans di luar Camp Nou, mereka tidak ingin Messi kembali ke Barcelona, tulis Barca Universal. Tidak bergabung dengan PSG, karena menurut itu Lionel Messi memang sangat istimewa. Dia baru mencetak 7 gol dan 11 assist dalam 26 laga bersama Paris Saints. Sementara Barcelona pasca ditinggalkan oleh Messi mulai menemukan kembali performanya. Dalam 15 laga terakhir di Liga Spanyol, tim yang kini diasuh Xavi Hernandez meraih 10 kemenangan, 4 imbang, dan cuma sekali kekalahan. Terbaru, Barcelona berhasil melumat Osasuna dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan Liga Spanyol di Camp Nou, Senin malam. Demikian berita tentang Messi yang ingin kembali ke Barcelona dan mendapat tolakan dari fans Barcelona. Bagi Anda yang ingin